Suatu hari pembantu Rasulullah bernama Safinah menumpangi sebuah perahu. Tak disangka, di tengah perjalanan perahunya pecah. Ia bersusah payah menyelamatkan dirinya dengan meraih papan perahu yang tersisa. Namun badai dan angin kencang membuatnya terombang-ambing dan terdampar pada sebuah hutan yang dihuni singa. Tatkala singa itu menghampirinya, maka ia berujar, "Wahai singa, aku adalah pembantu Rasulullah." Ajaibnya setelah mendengar itu, sang singa kemudian menuntunnya hingga menuju sebuah jalan pedesaan. Dan akhirnya singa itu pun meninggalkannya di sana untuk berpisah.